What an occasion, what an atmosphere. The scene is set, the referee blows his whistle. Tiket pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 dipastikan sudah sold out alias ludes terjual. Dalam aplikasi resmi pembelian tiket pertandingan Piala Asia U23 2024, Hayatu Qatar, terlihat bahwa tiket Indonesia versus Uzbekistan sudah habis terjual alias sold out. Laga panas yang banyak dinantikan oleh pencinta sepak bola tanah air dan luar negeri ini mengundang begitu banyak perhatian dari pencinta timnas U23 Indonesia. Sehingga tak heran banyak masyarakat Indonesia di Qatar berbondong-bondong datang ke stadion untuk menyaksikan langsung jalannya pertandingan. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 2024. Pertandingan Indonesia versus Uzbekistan akan digelar di Stadion Bin Khalifa, Doha, pada Senin 29 April malam waktu Indonesia Barat. Berikut daftar harga tiket Indonesia versus Uzbekistan di Piala Asia U23 2024. Tiket pertandingan Indonesia versus Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 2024 dijual dalam tiga kategori yaitu Gold, Kategori 1, dan Kategori 2. Tiket kategori Gold dijual seharga 200 rial Qatar atau sekitar Rp892.232 per orang. Kemudian kategori 1 dijual seharga 25 rial Qatar atau sekitar Rp111.529. Sedangkan kategori 2 dijual seharga 15 rial Qatar atau sekitar Rp66.917. Kondisi ini berbanding terbalik dengan penjualan tiket laga semifinal lainnya yang mempertemukan Jepang versus Irak di Stadion Jasim bin Hamad, Al Rayyan, Senin 29 April. Hingga Minggu 28 April malam tiket Jepang versus Irak baru terjual sangat sedikit. Besarnya animo masyarakat untuk menyaksikan timnas U23 di Qatar ini tentu akan memberikan dampak positif bagi seluruh pemain yang akan bertanding nanti. Mari kita doakan keberhasilan Garuda Muda di ajang bergengsi ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Dukung terus sepak bola Indonesia dengan memberikan komentar kalian. Jangan sampai ketinggalan berita seru lainnya dengan klik subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.